Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini saya mau unboxing raket Astrok 88 D Pro. Kemarin dapat harga di 2,5 juta gratis senar. Nah, ini saya unboxing ini. Nah guys, mantap ini guys. Nah ini dia, dapat tas, keren ya tasnya ya. Cuman kalau lebih keren lagi ini kalau di dalamnya pakai termo ya. Mungkin saran buat Yonex ya, kalau bikin tas gini lebih bagus lagi kalau ada termo, itu lebih keren. Terus dapat gratis senar guys, Aerobite Boost, sering dipakai pemain-pemain dunia ini. Saya belum pernah nyoba rasanya seperti apa, tapi nggak tahu apakah nanti saya coba di raket Astrok 88 D Pro ini, atau Astrok 88 D Pro ini saya kasih senar lainnya. Ini mungkin bisa jadi saya kasih di raket saya yang lain, karena saya mau pakai, rencananya mau pakai Astrok 88 D Pro ini dengan senar S-Ball. Rencananya S-Ball 65 rencananya gitu, tapi lihat nantilah mau disenarin di toko. Nah ini sebentar saya buka dulu, susah ini kalau satu tangan. Nah ini barangnya, jadi made in Japan. Ini 4UG5, keren ini capnya, ini keren seperti ini guys. Jadi ini ada lambang The Minion, Kevin sama Gideon. Katanya raket 88 S Pro sama D Pro ini memang diciptakan untuk mereka, untuk tipikal bermain mereka, katanya seperti itu. Saya sudah punya 88 D game 2 teman-teman. Nah ini yang mungkin juga saran, juga sekali lagi saran buat Yonex juga, seandainya ini gripnya ini sedikit lebih kecil, 4U nya Yonex ini, G5 nya ini, perasaan saya tebel. Tapi sayang kalau ini dibongkar. Mungkin buat teman-teman sih sering dibongkar. Buat 88 di game saya, rata-rata saya bongkar biasanya kalau sudah dapat G5. Tapi kalau untuk raket, apalagi masih raket mahal gini, dan ya sayang aja gitu kalau dibongkar. Tapi nanti lihat situasi kondisi lah nanti. Sementara ini dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.